Hai semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds. Oke teman-teman, kita bakal ngebahas soal event terbaru di Free Fire, yaitu katanya skin shotgun bakalan dapat kayak kortingan ya atau diskon nih. Jadi untuk kalian pengen cobatin shotgunnya Iritel ya, shotgun dari neraka teman-teman, langsung aja ikutin event ini. Oke, ini event pertama, event Carnival nih sudah berlangsung ya. Untuk balonnya juga udah gue cobain, sama Night Clown, ini New Luck Royale, Mega Luck ini juga udah gue cobain tadi, udah dapet. Dan 7000 diamond habis pak. Oke, gak apa-apa lah ya. Nah, ini yang bakal kita bahas teman-teman adalah skin shotgun yang sekarang udah diskon 50% ya. Terus juga dapet red up chance. Jadi kesempatan kita tuh untuk dapetin skin itu lebih tinggi teman-teman dari yang biasanya ya. Terus juga ini ada janji dari Garena-nya, kartanya sih 3 kali spin bakalan pasti dapat. Apakah benar ya? Bakalan langsung dapat skin dari shotgun legendary ini. Dapatkan legendary gun skin jadi lebih gampang dan juga murah. Oke, kita bakal coba langsung tes aja kali teman-teman ya. Oke, selain itu juga ntar gue bakal bahas soal loadout play card. Unlimited loadout ya, gunakan loadout sebanyak apapun. Di sini gue bakal bahas beberapa item. Oh, ada juga item baru ya. Oke, ntar coba kita cek aja item barunya teman-teman ya. Dan ini juga udah sempat gue bahas kemarin. Ya sudah, kita bakal bahas soal event terbaru. Ini udah gue claim semua ya. Balon udah, lollipop juga udah. Oke, ini dia skin dari Luck Royale-nya. Untuk gameplaynya mungkin besok bakal gue buat teman-teman. Langsung aja kita cobain ke Luck Royale. Kita ke weapon royal ya. Oke, di sini tadi sudah dijelaskan katanya sih bakalan dapat diskon 50% ya. Itu cukup gede sih teman-teman untuk dapetin diskon 50%, dan kalau katanya sih bakalan keren ya. Skin shotgun campur ini skin apa namanya nih, Joker. Lebih kelihatan kayak ini ya. Maniak gitu. Kayak badut-badut yang menyeramkan gitu sih menurut gue. Oke, kita langsung coba aja untuk diskonnya. Pertama dari yang 40 diamond dulu. Apakah langsung dapat? Oke, ini spin pertama teman-teman ya. Kita dapetin Desert Hunter. Oke, spin kedua. Apakah dapetin mendapatkan shotgunnya secara cuma-cuma di spin kedua nih? Nggak dapet teman-teman ya. Kalau ketiga nggak dapet, ini berarti fix sih. Kayaknya nggak dapet pak ya. Atau harus gunain spin yang 400. Kita cobain teman-teman ya. Skin yang 400. Oke, kita lihat diskon dapetin berapa. Oke, ternyata emang mungkin ini harus 3 kali spin yang ini ya. Apa namanya, 400 baru dapet gitu. Soalnya gue cobain yang 400 diamond, ini udah dapetin underground hole teman-teman. Oke, itu dia mungkin yang pengen gue kasih tahu. Jadi kita claim dulu hadiahnya. Oke, dapet diamond voucher. Terus juga dapet item fragment, diamond voucher lagi. Kita cobain diamond royal. Ini udah punya sih ya. Ada item yang belum punya belum sih? Udah hampir semuanya punya pak. Ya sudah. Kalau gitu kita coba lihat skinnya tadi ya teman-teman, di collection senjata dan di shotgun. Oke, di shotgun kita lihat ini skinnya teman-teman ya. Dan gue nggak tahu nih, katanya sih tadi di bannernya nih ya, berita, terus juga bagian sini kita bakal dapetin skinnya dengan 3 kali spin gitu. Tapi gue spin yang bagian 40 spin kok nggak dapet gitu loh. Dan giliran yang spin plus berapa tadi ini ya, plus mana tadi nih, yang 8400 tadi langsung dapat. Jadi mungkin untuk kalian yang pengen dapetin skin shotgun ini, menurut gue jangan pakein 40 atau 80 diamond ya. Langsung aja yang 400 diamond, cuman sekali spin kalian langsung dapetin skin shotgun ini secara nggak permanen sih ya, secara 7 hari. Coba gue lihat dulu deh untuk hadiahnya dari senjata tadi berapa sih yang bisa gue dapetin. 29 hari ya. Jadi tadinya ini 22 hari. Teman-teman nambah jadi 29 hari 3 jam. Ya lumayan sih. Apalagi dengan karakter yang baru gitu ya.
si Joker nih lebih kelihatan macho. Oke, selanjutnya kita bakal bahas juga untuk di Luck Royale. Ini ada di Gold Royale tuh ada karakter Miguel yang bisa kita dapetin, teman-teman. Coba gue ganti karakter Miguel dulu ya. Karakter Miguel seperti kita tahu ini karakter yang lagi OP-OP banget sih setelah Paloma kemarin ya. Oke, ini karakter Miguelnya. Ini teman-teman karakter Miguelnya, dan kalau kalian pengen dapetin si Miguel ini, kalian nggak perlu ngeluarin diamond, cukup pakai Gold Royale aja ya. Dan kalian bisa spin langsung aja di sini. Coba ya kita tes deh, $300 gold kira-kira dapetnya apa? Ya nggak dapet ya. Ya intinya kalian pengen cobain, silahkan cobain aja, bisa dapetin Miguel. Miguel nih karakternya punya kekuatan bisa lifesteal, teman-teman ya. Jadi kalau kalian ngekill musuh, itu nanti musuhnya kalau mati kita bakal dapetin energy point yang bakal ngisi darah kita secara perlahan. Hampir sama dengan lifesteal lah menurut gue gitu ya. Terus juga selain itu di Gold Royale sih belum ada hadiah tambahan ya. Mungkin kayak skin senjata masih tetap sama, dan baju-bajunya juga masih kayak 3 hari, jarang ada yang permanen sih. Kalau yang permanen mungkin ke Diamond Royale, teman-teman ya. Diamond Royale nih hadiahnya emang khusus untuk yang permanen-permanen semua sih menurut gue. Dan untuk weapon royal, senjatanya yang paling tinggi nih 60 hari sih. Gue belum dapat yang 60 hari nih, 2 bulan tuh enak banget pakai skin ini sih asli. Apalagi bisa kita lihat damage-nya tuh 96 dan magazine-nya jadi 7. Walaupun rate of fire-nya turun jadi 37 ya, tapi tetap jadi senjata yang cukup overpower sih menurut gue, dan tetap bener-bener keren sih. Oke, kita bakal bahas juga untuk item yang lagi di item terbaru ya. Nah, ini nih unlimited loadout. Terus juga ada fitur baru, item baru headgears dan juga headgear roast chicken. Cat ears dan juga roast chicken ya. Coba kita lihat yang di play cardnya ini, apakah yang baru teman-teman. Nah, di sini ada banyak banget yang baru ya. Kita bisa lihat nih dari play cardnya. Nah, untuk kalian nih, ini fungsinya apa sih bang? Fungsinya tuh sama banget kayak treasure map ataupun juga api unggun pemanggil airdrop ini sih sebenarnya. Cuman kan kalau kayak api unggun, pemanggil airdrop dan mata harta ini bisa habis ya. Kapanpun kita pakai pasti ngurangnya perlahan gitu ya. Nah, kalau kalian pakai yang item ini teman-teman, mana sih tadi loadout play card ya. Kalian bisa dapetin ataupun mainin secara free semena-mena kalian lah, semau kalian lah ya. Misalnya beli yang satu harian gitu 30 diamond ya. Nah, kalian bisa pakai peta harta ini berapapun match yang kalian mainin gak bakal habis-habis, teman-teman. Tinggal pakai aja, gunain peta harta ini. Ataupun juga pengen pakai pemanggil airdrop ya. Summon airdrop, kalian bisa pakainya secara 3 hari. Ini kan 3 hari nih. Secara bebas gak bakal habis-habis secara 3 hari. Walaupun kalian makainya sampai 1000 kali juga gak bakal habis-habis ya menurut gue. Dan di sini ada beberapa tipe. Ada yang jam tangan, ada yang api unggun, ada juga yang pemanggil airdrop, terus juga peta harta ya. Jadi semuanya memang jenis-jenisnya berbeda, teman-teman. Yang nggak ada mungkin kayak tas tuh nggak ada. Dan ada juga tipenya yang harian 1 hari, terus juga ada yang 3 hari 50 diamond dan 7 hari 100 diamond. Untuk yang paling worth it pastinya lah yang 30 hari sih biasanya ya, teman-teman ya. Itu 500 diamond tuh. Untuk kalian pengen gunain peta harta ataupun juga jenis-jenis lainnya tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Tapi kalau menurut gue yang paling cukup worth it ya untuk kayak play card ini, yang paling bagus sih api unggun atau ini nih peta harta, karena cukup berguna aja kalau kita main squad ataupun main solo ya. Menambah HP bisa, juga cari senjata yang bagus pakai peta harta juga bisa gitu. Dan selain itu juga gue pengen kasih tau juga ada ini kepalanya kok gini sih, ganteng-ganteng palanya ayam, suram ya. Terus juga ada yang nah ini serius pak, bisa dipakai ke cowok. serius nih, gue pakai ini bisa loh, gue nggak tahu ini, baru tahu gue pak. Jadi ini ada item baru teman-teman, ada yang kepala kucing, ada yang kepala ayam, dan ini baru rilis hari ini ya. Ya sudah, mungkin itu aja video dari gue teman-teman, cuman sekedar ngasih tahu untuk event terbaru Free Fire ya, kayak di shop, di Luck Royale ada karakter Miguel yang baru,
yang bisa kalian dapetin secara gratis dengan gold kalau beruntung ya. Sama ada juga janji Free Fire yang bakal dapetin hadiah ini. Cuman kayaknya sih mereka janjinya itu di bagian sebelah sini sih. Kalau ini belum tentu dapat ya untuk 3 kali spin. Dan lucky-nya juga bakal ditambah win rate, kesempatan kalian dapetin hadiah legendary shotgun gitu. Ya sudah, mungkin itu aja video dari gua. Thank you udah nonton. Jangan lupa komentar, like dan subscribe. Thank you udah nonton. Follow Instagram gua juga di @rentranger, join Discord gua di link deskripsi ya. Terus juga apalagi ya? Ya itu aja. Semoga kalian beruntung ya, bisa dapetin skin dan juga hadiah-hadiah lain di event terbaru Free Fire ini. Dan juga ini masih event karnival, jadi kumpulkanlah ini teman-teman lollipop dan juga balon ya. Tapi lollipop paling yang gratis enak nih lollipop. Ntar kita bisa spin tanggal 29 September sampai 30 September. Yang belum punya diamond siap-siap langsung aja spin tanggal 29 sampai 30. Yang belum tahu trik dapetin hadiahnya juga bisa cek video gue sebelumnya di tips dapetin hadiah event karnival ya. Thank you udah nonton dan sayonara.